Didi titi dede. Nanti saya try dulu lah, boleh kah tidak? Yang ini ke 39. Apa ini ke 39 nih? Oh, ini original nih. Nomor ke 39. Tracking number, nomor track TomTop Logistik Jaya. Nama dia ini Medial T-Capo 20 Quick Change K-Capo Tuna L Alloy Material of Acoustic Electric Guitar Bass. Oh, bagus nih. Ini untuk yang metronom, untuk tes kita punya BPM, beat per minute. Oh, bagus nih, oh. Bagus. Harap-harap berfungsi, oh, dari Lazada. Nah, tengok. Canggih, oh. Mahal. Harap-harap tidak patah. Oh. Dia sebagai kapo, pengapit untuk gitar. Woi, canggih ini. Pakai baterai. Baterai yang jenis yang bulat, sekel. Di sini tertulis turn right, right turn, pusing sebelah kanan dia open, dan turn left close. Battery dia, jenis dia, type of battery CR 203 itu. Berapa watt dia nih? Coba saya on dulu lah. Power. Oh, mungkin kasih terbalik nih ya. Saya rasa kena terbalik sebab belum ada dia punya placing lampu. Capo in tuner, two in one, dua dalam satu. Pertama, pertama dia capo, dia punya panson, fungsi dia two type of panson, plus four capo untuk mapit kita punya akustik dan gitar, dan kodo terus dari dia punya tuner untuk mengesan dia punya getaran. Itu in one, dua fungsi capo in tuner. Sekarang dia power dia tidak beri fungsi item dengan evo plate. Saya rasa dia punya baterai ini diterbalikkan. Oh, tiada baterai. Oh. Tiada baterai, baru mau beli baterai. Alah, sayang. Oh. Baru saya mau tes, tapi rupanya tiada baterai. Tidak apalah. Nanti tes balik. Kebanyakannya dari China. Waduh. Tidak apalah, nantilah coba balik. Tiada baterai, saya ingatkan ada. Saya ingatkan ada sedia. Kalau tidak baterai jenis nih dijual di Ranau, Saba, saya tidak tahu sudah. Ada baterai dia nih.
quantities lain. Nanti tes balik. Tiada bateri lah. Kalau ada bateri, saya boleh tes. Wih, senang membuka tapi senang buka tapi susah mau bal apa mau susah mengembalikan semula ke tempat yang asal. 31 apa ini? Lazada. Saya order dulu 2 minggu yang lalu, 2 weeks, 2 weeks ago from Lazada online dengan proses ataupun dengan cara bayaran dia paid paid payment melalui online ataupun debit card pun boleh. Ini nama dia ni tracking nama Elchot XL Guitar Interface iRig Converter. Apa boleh ni? Guitar Interface iRig Converter. Oh, ini yang mau contohlah kalau kita masuk di dalam internet, kita masuk dalam internet kan. Kebiasaan orang dia menggunakan dua jenis gitar efek. Pertama dia menggunakan digital digital dia menggunakan digital digital electric dia menggunakan dua jenis sebagai sebagai gitaris dan menggunakan dua jenis two types. Pertama dia menggunakan gitar epic stombok soundbox digital dengan analog. Jadi kalau kita malas membawa membawa kemana-mana kita punya gitar epic stombok soundbox, kita boleh menggunakan interface ataupun iRig. Kita masuk di dalam internet atau Play Store, kita download bermacam-macam epic sana lah. Jadi kita menggunakan semua ini iRig. Kita buka dulu lah. Harap-harap tidak rosak. Oh, ini sebenarnya ini rupanya iRig. Ah, macam bateri nomor satu besar. iRig. Ada juga ada punya cara-cara penggunaan. iRig. Important instruction read disperse. Important instruction read disperse. Dia punya arahan baca dahulu. Important do not put your handphone before taking the following step. Jangan meletakkan pun telinga sebelum membaca step ini ataupun langkah-langkah. Plug your right iRig. Your device, iPhone, Touch, iPad. Oh, bukan sembarang oh, iRig. Oh, ini yang pergi handphone, iPad, iPhone, iPod Touch, iPad, sambung. Kemudian ini yang pergi 1/8 inch stereo jack. Oh, ini yang pergi jack. Pergi jack bass system, amplifier gitar ataupun speaker mana-mana, dan ini yang dari from our guitar akustik elektrik akustik ataupun akustik elektrik. Dia punya amaran tidak boleh using iRig with mixer, speaker, or amplifier. Oh, I see. Using iRig with mixer, speaker, atau amplifier. Important to avoid feedback, always use 1/8 inch, 3.5 mm stereo jack to
2 RCA. Amaran oh di sini connect to amplifier use L only. Eh, what the meaning of L only? I don't know. Avoid. Elakkan menyambung semula. Nih, tidak boleh connect sembarang yang daripada 1/8 stereo jack kepada 1/4. Oh, berhati-hati oh, rusak. Oke, paham. 1/8, 1, 2, oh betul lah 1/8. Betul, dia 1/8, 1, 2, 3, 4. Nanti saya cobalah, belum lagi ada saya download di Play Store yang gitar epic dia.